Ya, Fitur Olahraga. Dan rasa ya, waktu kebersamaan kita kali ini sudah di ujung pertandingan atau di game yang ke-10 atau game pamungkas yang dimainkan oleh kawan-kawan dari PSK FC di kesempatan malam hari ini. Baik, kita saksikan tim 2 akan mencoba kembali bermain melawan tim 5 ya. Saksikan Kucing, Jeki dan kawan-kawan juga join di sana. Akan mencoba sama-sama bahu membahu ya. Yanto juga kita saksikan. Ada Picung juga di sana dari tim 5. Ya, intercept tadi ada Justinus. Kembali Justinus dari tim 5. Oh. Ya, oke tadi. Lakukan sebuah pelanggaran tadi ya. Ya. Dari sebuah situasi bola mati ini ya. Yang akan dicoba lakukan Picung langsung tadi. Ya, sayang sekali Uno sudah berada dalam radar Picung tadi ya. Di mana memiliki posisi sangat menguntungkan tadi, namun sayang tadi belum bisa tersentuh bola tadi. Oke, kali ini pada Joeng di sana. Picung tadi kembali Justinus. Iya, Akbar. Ferry tadi kembali oke. Iya. Buang sekali oleh Arsen. Iya. Kita saksikan Yanto lagi-lagi masih sangat stabil dengan permainannya ya. Yanto. Ya. Yang bisa saya katakan sebagai gelandang bertahan terbaik ini ya pada kesempatan minggu ini. Yanto lagi-lagi begitu bersih ya, begitu taktis bolanya. Iya. Selesai kita saksikan tadi. Bisa dipetik dengan baik tadi oleh Arsen. Kucing kali ini. Masih Kucing, ada Joni. Picung. Tim 5 masih kembali Mas, Picung kembali. Nah, lebar kepada Yanto. Masih bermain di pertahanan belakang sendiri. Belum juga mengarah ke depan bola tadi di intercept kedua oleh Ferry. Justinus. Sentuhan 1-2-1-2 tadi terjadi di pertandingan ke-10 ini Mitra ya. Yanto lagi-lagi. Iya, Uno kali ini. Iya, Akbar. Iya, jelas kepada Uno langsung. Iya, Justinus. Kesempatan yang kedua kalinya diperoleh Justinus melalui heading tadi. Iya, kita akan berharap ya siapa nanti yang akan keluar sebagai pemenang atau champion di kesempatan minggu ini ya. Tim 1 kah, 2 kah, atau 3 atau bahkan 4 semua bisa memiliki kesempatan untuk menjadi juara ya dengan hasil-hasil game yang mereka nilai yang mereka peroleh dari game ke game ya. Ferry. Ya, Kucing kali ini lebih tepat Irfan tadi menjemput bola. Ya, melebar kali ini pada Limas. Limas masih Picung. Tenang sekali Picung. Ya, Yanto lagi-lagi masih sangat bisa diandalkan ya, Limas, Picung dan juga Yanto untuk membentuk sebuah kerjasama yang sangat rapi dan baik ya. Juga saksikan dari kawan-kawan Joeng dan kawan-kawan ya. Justinus, tim 5. Sayang sekali tadi ada Joni yang dicari. Iya, Picung. Wow, handsball tadi jelas sebuah posisi yang sangat begitu berpeluang untuk bisa menjadi sebuah gol tadi. Aduh, sayang sekali harus menyentuh tangan bola tadi ya. Mitra Olahraga 0-0 masih kedudukan. Oke, kontrol Yanto. Ya, langsung Justinus tadi. Ada Joeng di sana. Uno. Iya, oh salah tadi umpannya. Malah mengarah kepada Ferry. Picung kali ini. Picung. Oh, keras kaki kiri. Tendangan roket dari seorang Picung tadi. Namun juga belum mengarah tepat ke sasarannya. Ya, masih 0-0 kedudukan Mitra Olahraga. Oke, kali ini masih oke. Iya, memainkan bolanya masih terus percaya diri. Melepaskan bola kan kepada Joeng. Ada Jeki.
Jackie, Johnny yang dicari sepertinya. Masih Jackie. Johnny di sana. Oh, hampir-hampir saja tadi terkelabui arah bola yang coba coeng kali ini antara Ivan dan Johnny tadi ya. Kucing Ivan kali ini dia coeng di sana. Tekanan kembali masih di pertahanan belakang dari tim 2 ya. Iya, lebar tim 5 mencoba kali ini. Ada Johnny. Oke. Ya, tim 2 kembali melakukan tekanan. Ada kucing. Kucing. Oke. Serangan balik kering cepat. Ada Akbar di sana. Salah pengertian tadi antara Akbar dan juga Uno. Ya, kembali Uno menguasai bola. Langsung Uno. Iya. Inisiatif yang begitu tepat tadi ya, karena memang melihat posisi pemain depannya sudah tidak ada lagi di depan ya, dan ini sebuah opsi yang sangat baik dan sangat pintar tadi dari seorang Uno ya, namun juga belum tepat sasaran ya. Ya, masih terus bersemangat ya kawan-kawannya dengan tenaga sisa yang masih ada untuk bermain total ya, menyelesaikan event yang harus mereka jalani dari rencana 10 game ya. Oke, kali ini memasuki game yang terakhir atau game pamungkas ya. Kembali kita saksikan heading tadi terjadi. Ada Picung di sana. Wow, Akbar sendiri. Akbar masih ke belakang, ada Uno. Ya. Justinus. Uno langsung. Wow, ini dia. Gol yang begitu baik dan sangat cantik sekali dari Uno tadi di game yang ke-10 ini ya. Uno tim 5 unggul sementara 1-0 atas tim 2. Ya, dia sebuah gol tadi yang mungkin sudah diimpikan oleh seorang Uno ini ya tadi ya, karena beberapa kali melakukan aksi-aksi atau penyerangan langsung ke arah gawang dan tidak berhasil. Kali ini berhasil. Kembali ke lapangan kali ini. Ada Akbar. Uno kembali. Ya, salah kali ini bolanya. Iya, kita saksikan. Oke. Iya, iya, ada Johnny di sana. Johnny cukup berani, keputusan diambil oleh Limas tadi untuk tidak mengarahkan bola ke depan. Oh. Terburu-buru tadi Johnny. Ya. Masih kita saksikan. Iya, Joeng kali ini tim 2 mencoba. Ada Oge. Masih Uno mencoba ke tengah bola. Ada Ceki. Maksudnya kepada Johnny. 3 pemain sekaligus sudah bisa memblok. Justinus lepas kali ini. Justinus sendiri. Justinus. Oh, pelanggaran keras tadi terjadi dilakukan oleh Ogi tadi. Kartu kuning yang ke-6 ini sepertinya lahir kembali di pertandingan pamungkas dalam kesempatan event internal game malam hari ini. Ya, sebuah kesempatan atau sebuah peluang yang mungkin bisa menambah keunggulan atau menambah pundi-pundi gol bagi tim 5. Ya, sangat dekat sekali ini ya. Justinus langsung membentur Oge masih. Iya. Kembali Joeng tadi, ada Ferry di sana. Joeng Johnny. Akbar masih. Akbar. Akbar terlalu memaksa tadi. Kucing sudah menunggu di sana. Kucing. Iya, kucing masih. Sayang sekali Mitra Olahraga. Angkat bola kali ini. Iya. Ivan. Yow, masih ada Yanto. Yanto. Bisa saya katakan pada kesempatan malam hari ini menjadi pemain terbaik ya. Pemain yang sangat luar biasa. Ya, kembali kita saksikan. Masih 1-0 kedudukan Mitra Olahraga. Unggul sementara kawan-kawan tim 5 ini ya. Iya, Jackie.
langsung ceki. Oh ya, akhirnya kawan-kawan dari tim 2 berhasil menyamakan kedudukan tadi ya. Lewat gol yang dicetak oleh Oge tadi. Ya, 1-1. Game pamungkas ya, diwarnai dengan gol atau pertandingan sementara imbang ya, dengan gol yang dicetakkan oleh kedua tim. Ya, sangat seru sekali ini. Yang menjadi warna dalam kesempatan malam ini adalah terciptanya gol ya dalam sebuah pertandingan, sebuah game, 1-1 ya. Tidak ada yang lebih dari 1 ya. Tidak ada yang lebih dari 1 sekali lagi. Ini sangat menarik sekali olahraga ya. Ya. Belum terlihat terpecahkan dengan dua gol yang tercipta. Iya, Johnny kali ini. Iya, ada Ivan masih. Ya, tidak kita sangka ya, di ujung-ujung permainan, di game pamungkas justru terjadi permainan yang sangat menarik ya. Berjalan dengan tangkap tinggi. Ya, dan juga umpan-umpannya sangat terukur. Umpan-umpannya sangat baik ya. Justinus kali ini sendiri. Iya, usai sudah Mitra Olahraga. Akhir dari seluruh rangkaian pertandingan pada kesempatan malam hari ini. Game ke-10 tadi berhasil mendapatkan sebuah hasil imbang ya, 1-1 antara tim 2 berhadapan dengan tim 5. Kita masih menantikan siapa yang akan melakukan selebrasi untuk mengangkat piala ini ya. Ya, masih kita tunggu perhitungan dari kawan-kawan tadi. Sepertinya tim 3 ya, sana. Ya. Ya, kita masih harapkan, kita tunggu ya. Ya, selalu ada juara baru dalam setiap pertandingan. Ya, Ahen dan kawan-kawan ya. Aloy ini juga. Hau-hau, Yugi, William ya. Yang menjadi champion atau kampium pada kesempatan minggu ini ya. Setiap momen akan selalu kita abadikan ya, Mitra Olahraga ya. Tidak juga lepas dari angkat piala yang dilakukan sebagai tradisi oleh kawan-kawan dari PSK FC. Ya, inilah juara baru kita, tim 3. Ya. Ya. Sebuah pencapaian yang sangat luar biasa. Ya, ini dia. William yang akan mencoba, akan menerima piala ini. Ya, kita saksikan bersama-sama. Ya, ini dia juara baru kita di minggu ini, tim 3 PSK FC Internal Game. Ya. Baik, Mitra Olahraga, dengan berakhirnya pembagian trofi piala tadi dan juga pertandingan ke-10 tadi, maka berakhir juga kebersamaan kami dari Menu Bola Lampung. Ya, kami ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan dari PSK FC dan juga para pecinta Menu Bola Lampung ya. Kami yang kerabat kerja yang bertugas, saya Bung Yosep dan juga Bung Erwin sebagai kameramen, mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian Anda. Dan kita akan kembali lagi di liputan-liputan berikutnya. Jangan lupa untuk tetap menyaksikan kami di Menu Bola Lampung. Jangan biarkan benua tanpa cerita. Selamat malam dan salam olahraga.